Perkenalkan, nama saya Rajiah Salsabila. Saya lahir di Tangerang tanggal 30 April tahun 1999. Saya pertama kali mengenal panjat tebing pada tahun 2013, diperkenalkan oleh kakak saya yang seorang atlet juga. Waktu itu awal suka panjat tebing karena senang lihat kakak setiap pulang lomba pasti bawa piala. Dari situ saya pengen nyoba nih gimana sih panjat tebing. Siapa tahu nanti bisa kayak kakak juga pulang-pulang bawa piala setiap pertandingan. Pertama kali yang saya ikuti di Wali Kota Cup Surabaya tahun 2015. Waktu itu saya hanya berada di peringkat 11. Dan setelah itu saya mengikuti kejuaraan nasional di Yogyakarta pada tahun yang sama hanya di peringkat 16. Radia Salsabila dari Provinsi Banten. Dan di jalur B ada Puji Lestari dari DKI Jakarta. Setelah itu saya mengikuti kejuaraan nasional di GRJU Jakarta Utara di tahun 2015. Saya mendapatkan medali emas di kategori speed klasik umum putri dan juga juara pertama di kategori speed klasik yacht A putri. Rajia Salsabila dari Provinsi Banten, total waktu 15.155. Ari Susanti Rahayu dari Jawa Tengah, total waktu 15.592 dengan Salsabila dari Provinsi Banten berhak mendapatkan medali emas. Untuk pertama kali saya mengikuti kejuaraan internasional, saya mengikutinya di Swiss dan setelah itu saya mengikuti kejuaraan internasional di Tehran, Iran dan saya mendapatkan medali perak speed world record relay putri. Setelah itu saya mengikuti kejuaraan internasional di Xiamen dan juga di Wujiang. Dan setelah itu saya mengikuti kejuaraan di Moskow. Saya mendapatkan peringkat 6 dan setelah itu saya mengikuti kejuaraan di Chongqing peringkat 10 dan kejuaraan internasional di Tai'an mendapatkan peringkat 8. Kejuaraan yang menurut saya paling berkesan yaitu di Tehran, Iran karena saya mendapat medali pertama saya di kejuaraan internasional. Kakinya dapat enggak? Dapat. Kang Asep. Ready. Saya yakin saya bisa tampil maksimal di Asian Games 2018.